Semua berawal dari respect. Sepor mau berawal sering peduli. Semua berawal dari kepedulian. Berawal dari ngopi. Semua berawal saling like. Berawal dari saling mendoakan. Dari pagi sampai pagi lagi, tak pernah berhenti, selalu respect, selalu saling menghargai. Tidak pernah merasa ada yang paling pintar, apalagi menjadi seorang master sendiri, master sendiri rupa. Kami di sini merasa sama, kami merasa satu. Kami bangga dalam kebinekaan. Kami berupa Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan GBRC TV. Saat ini kita masuk pada program pameran online, di mana kita memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pameran yang diselenggarakan oleh GBRC. Pada saat ini pameran online sudah beberapa kegiatan yang dilakukan, salah satunya pameran Art Permaung. Ya. Gagasan pameran peduli harimau ini bertajuk Art Permaung, atau kita kasih tema Set Tiger. Diharapkan dengan penyelenggaraan pameran Art Permaung ini, kita tidak terlena dengan pandemi COVID-19 yang masih banyak ternyata yang harus kita perhatikan saat ini, selain menghadapi keadaan virus corona yang melanda dunia. Mudah-mudahan dengan gerakan ini penyadaran masyarakat bisa terbangun untuk saling mengingatkan dalam upaya pelestarian harimau. Saksikan pameran Art Permaung ini yang pada saat ini alhamdulillah yang daftar hampir 300 lebih, dan kita mengkurasi dari pendaftar yang masuk menjadi 77 peserta. Satu, Raden Cahyadi dari Bandung. Kedua, Teti Aryani dari Subang. Ketiga, Herry
Subali dari Bandung. Keempat, Hafiz Ilmi dari Malang. Kelima, Nadin Asri Tio dari Jakarta. Keenam, Anwar Baidin, Pekalongan. Ketujuh, Denny Adriano dari Bali. Delapan, Bas Andi Sudeno dari Yogyakarta. Kesembilan, Dian Habulgari dari Bandung. Kesepuluh, Suyitno dari Malang. Sebelas, Yuda Sasmito dari Cirebon. 12, Yohanes Irianto dari Malang. 13, Agus Salim dari Batu. 14, Anelisa dari Manado. 15, Haris Nugroho dari Bandung. 16, Irdiana dari Brebes. 17, Taufik Nugraha dari Garut. 18, Ade Rukman Hakim dari Cirebon. 19, Yani Dewi Jayanti dari Lamongan. 20, Yangbo dari Surabaya. 21, Syianto dari Cirebon. 22, Encer Sofyan dari Cianjur. 23, Maria Puspitawati dari Surabaya. 24, Alfian dari Malang. 25, Riana dari Bandung. 26, Ese Praja dari Sukabumi. 27, Susi Herawati dari Malang. 28, Yuyun Prabu dari Sumedang. 29, Aji Nur dari Cirebon. 30, Edi Kuncoro dari Malang. 31, Kori dari Sukabumi. 32, Dedi Kurnia dari Subang. 33, Sadiki Park dari Malang. 34, Nanang Suat Maji dari Malang.
30 rumah Alex Sambodo. Terus 36 Ridwan Taufik dari Kota Solo. Panda 25 dari Jakarta. 38 Sudibyo dari Malang. 39 Rusen dari Magelang. 40 Idam Holik dari Kediri. 41 Fajar Stardi dari Seragen. 42 Joko Haryanto dari Bekasi. 43 Iwan Widodo dari Karawang. 44 Ardi Cirebon. 45 Rija Kita. 46 Penny dari Malang. 47 Bonar Dias dari Pantai. Ke-48 Ushe Eko Surabaya. 49 Toto Sunato dari Jepara. 50 Dona Rahmawati dari Surabaya. 51 M. Hoirelmi dari Malang. 52 Sekar Ayu dari Cimahi. 53 Muhammad Zainuli dari Surya Erikin dari Surabaya. 55 Sari Dewi Kuncoro Putri dari Semarang. 56 Soleh Hadiana dari Cirebon. 57 Rijal Ahmad dari Bojonegoro. 58 Katarina Widyawati dari Cirebon. 58 Kita lanjut, jangan lupa Kop S. Ini bukan Kopsen, Kop S. Ternyata membaca dan minta satu juga habis. Ya, lanjutkan. 59 Tata Sutaryat dari Bali. 60 Suhendra dari Jakarta Timur. 61 Hesti Setiawati dari Sidoarjo. 62 Toneri dari Brebes. 63 Agus Kayo dari Pemalang.
64 Sofia Himanto Alia dari Bandung. Rp65 Saiful Arif dari Mojokerto. Aprudin dari Tasikmalaya yang kebetulan. Rp67 Daniel Wakulapa dari Jepara. Rp68 Ahmad Asfali dari Malang. Rp69 Deskam Toro dari Depok. Selanjutnya 70 Henisman Musnir dari Bintan. 71 Harlin Amrullah dari Jakarta. 72 Eko Susetyo Wahyudi dari Malang. 74 Iman Budiman dari Bandung. 75 Farid Holiri dari Pekalongan. 76 Rido Ardia dari Jakarta. 77 Leslika dari Bekasi. Itulah peserta-peserta pameran Maung. Mudah-mudahan masyarakat yang menyaksikan acara ini bisa menambah informasi, menambah wawasan, dan juga bisa bermanfaat untuk dunia kesenian Indonesia. Salah satunya bisa melihat banyak informasi dari pameran tersebut. Juga bagi pihak apresiator, kolektor, dan juga calon-calon pembeli, silakan hubungi nomor di bawah ini untuk melihat atau mencoba membeli karya-karya yang kita sajikan. Semoga bisa bermanfaat menjadikan hiasan di rumah Anda, di kantor Anda. Juga jangan lupa nilai lukisan dipastikan bisa naik dan menjadi nilai investasi yang terbaik untuk Anda miliki. Dan milikilah lukisan-lukisan terbaik dari kami, hasil kurasi dari segenap kurator yang ada di GBRSI. Dan merupakan kegiatan pameran ini menjadi sebuah hal yang terbaik untuk membantu para seniman dan perupa Nusantara, sehingga keberadaan kesenian Indonesia bisa berkembang dan lebih maju. Oke, jangan lupa masyarakat semuanya, semoga berkenan apa yang kami sajikan di pameran Art for Maung ini. Semoga bermanfaat. Salam GBRSI. Digeber!